Kembali lagi di Lika-Liku Kehidupan Cisini Stories. Ada notif, cek dulu ya. Wah, chat dari Asril nih. Oke deh, OTW tukang jahit. Ada 14 warga di Cisini. Hari ini Siani mau menyapa mereka. Akhirnya sampai di tukang jahit. Ini ada cutscan antara Pak Jun dengan rival kedua MC. Oke, sekarang Siani mau pakai seragam buatan Pak Jun. Bentar ya, Bu. Oke, ambil obat ibu dulu. Oh, ada cut scan-nya juga, ketemu sama suster dan dokternya. Nah, dokter ini tuh budangan kedua yang nantinya bisa jadi pilihan pasangan si MC. Oh, ada notif lagi. Mampir ke sini dulu. Oh iya, obatnya ibu, anterin dulu ah. Siani izin masuk kerja siang dulu ya sama Bu Lina dan Tiara. Si MC dapat kejutan lain lagi nih dari sang ibu. Dapat tugas tambahan dari ibu untuk nge-gym. Pertama-tama Siani ke bank dulu, setelah itu baru nge-gym. Oh, ada cut scan-nya juga. Di sini tuh kita ketemu sama manajer bank. Nah, manajer bank ini tuh adalah bujangan ketiga yang nantinya bisa jadi pilihan pasangan CMC. Ada notif lagi. Oke, beres. Sekarang ke gym. Tapi mampir dulu. Nah, sekarang beneran ke gym. Wah, ada cut scan-nya lagi. Nah, ini orang yang dibicarakan ibu-ibu tadi. Dia adalah bujangan keempat yang nantinya bisa jadi pilihan pasangan CMC. Oh iya, baca chat dulu. Oke, mampir dulu ke kantor polisi. Nah, udah 13 warga yang dijumpai, kurang satu lagi nih. Oke, udah selesai ngerjain tugas dari ibu, udah selesai ketemu warga, sekarang kembali kerja. Ayo pulang. Selalu ada tugas dari sang ibu. Jangan lupa pilih chef dan tidur.